Senyuman kebahagiaanku.
Yang ni dah tu ke terus eh okey hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Tiba-tiba ada suara tapi tiada tuannya. Okey, kita nak adjust sikit lagi. Okey ni kita nak adjust sikitlah kan, bagi clear elok je nampak. Alright, kepada anda semua yang menonton, okay, mohon kita orang kata komen dulu, suara jelas ke tak jelas. Saya tu ada ke tak ada dalam live tu. Cuba, aduh. Cuba komen sikit, cuba komen. Hai Afiza, hai, apa khabar hari ni? Kita nak bersama dengan korang hari ni, kita nak live. Apa yang kita nak showkan hari ni adalah sangat-sangat istimewa, sangat-sangat hebat untuk korang waktu terawih nanti. Nak dekat terawih rupanya. Alhamdulillah, malam ni dah start terawih. So apa kata korang, kata share live kita ni kepada semua grup-grup untuk kita berikan peluang kepada mereka untuk dapatkan solat yang khusyuk waktu Ramadan ni. Especially waktu Ramadan, sebabkan Ramadan ni adalah bulan yang mulia, yang orang kata sangat-sangat hebat. Dia punya pahala berganda-ganda. Apa salahnya kita invest dapat untuk kita dapatkan khusyuk dalam solat kita. So, apa kata kita share kepada semua orang bersama-sama. Bersama-sama untuk kita kata memberikan manfaat kepada orang lain. Jom share. Mari share. Apa kata kita share dia? Jom share. Biar. Dekat IG. Jom share sekarang ni supaya kita dapat orang kata memberikan manfaat yang hebat kepada semua orang. So saya tengah share ni. Bersama-sama kita share untuk dapatkan benda yang istimewa sempena untuk orang kata Ramadan tiba. Nak ke korang? Nak ke? Gelap bawah. So mari kita bersama-sama dengan kita semua untuk share. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sedang menonton hari ini? Okey, disebabkan kita tidak dapat orang kata nak tahu macam mana
korang boleh dengar ke tak dengar ke, boleh baca komen ke tak. Sebab kononnya kita nak cross-cross post tu. Tetapi yang tak bestnya tak boleh baca komen. Jadi kita make sure kita kena baca komen. Lepas tu kita nak tengok siapa yang sedang menonton sekarang. Alright, ini yang kita nak tahu. Sebab kalau tidak, kita duduk cakap je tak ada orang dengar. Alright. Terima kasih yang dah join. Apa kata korang ekstrimkan lagi? Iaitu korang share lagi dekat grup-grup semua. Sebab hari ini adalah produk yang amat istimewa. Istimewa iaitu produk apa yang istimewa tu? Inilah produk dia iaitu... Apa dia? Kain pelekat. Bersama dengan kain sembahyang la. Sebab untuk pengetahuan korang dah dekat dah malam ni dah start tarawih. Betul. Malam ni dah start tarawih, bukan dekat dah. Dan memang orang kata dah sampai masanya untuk kita orang kata ada sebab apa tahu, ramai orang macam ni bila raya dia orang kata, bila raya teacher, dia orang kata nak baju baru, nak kain pelekat baru, nak baju raya. Yeah. Tapi ramai orang tak buat adalah bila nak masuk bulan Ramadan. Sebab apa tahu, bulan Ramadan sebenarnya bulan yang orang kata lebih, orang kata bulan terbaik. Penghulu segala bulan. Kalau kata hari Jumaat, penghulu segala hari. Bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Maksudnya apa? Maksudnya pasal bulan Ramadan ni lah sepatutnya kita nak hias rumah kita cantik-cantik. Kita nak pasang frame dekat belakang ni. Kita nak letak lampu lip-lap. Walaupun orang kata, Ramadan kan tak boleh keluar rumah. Hai Umul, apa khabar Umul? Terima kasih Umul kerana orang kata bersama kita hari ini. Okey Umul, mari kita orang kata ajak kawan-kawan kita. Sebab apa kau? Kita nak biar semua orang nampak. Sebab at the end kalau kata kita dah bercakap tapi orang tak nampak, rugilah. Rugilah sikit. Sebab apa tau, produk ni, produk hari ni memang related dengan hari ni punya situasi, di mana kita orang kata dalam keadaan bersedia untuk menyambut Ramadan. Ramadan tiba. Okey, kita tengok lagi teacher. Apa yang teacher nak cakap ni? Sebab teacher hari ni dah siap-siap pakai telekung. Nak pergi mana tu? Nak pergi mana dengan telekung-telekung tu awalnya? Nak pergi mana dengan telekung awal-awal tengah hari ni? Tengah hari ke dah petang ya? Kita kira petang lah dah. Dah pukul 3 dah. Dan okey, kepada korang ni, kepada korang yang baru join hari ni Noafa nak membawakan produk yang orang kata very orang kata berkepentingan lah pada waktu Ramadan. So kepada mereka yang menonton, mohon share kepada grup-grup kawan-kawan korang, rakan-rakan korang yang nak memiliki set solat, set sembahyang yang boleh rasanya boleh menguatkan lagi kekhusyukan korang waktu sembahyang. Sebab apa? Bila waktu Ramadan ni adalah waktu yang di mana kita nak dapatkan ibadah tu dengan penuh kekhusyukan lagi. Memang hari-hari kita nak lagi. Tetapi Ramadan ni adalah satu lagi orang kata bulan yang mulia. Bila kita pakai cantik-cantik, kita punya pahala pun berganda-ganda cantiknya. Dan bila kita pakai pakaian yang khusyuk, lagi khusyuklah berganda-ganda kita punya kekhusyukan tu. Jadi sangat penting kepada korang untuk orang kata pergi share kepada semua orang, kepada semua kawan-kawan korang, grup-grup kawan korang, untuk orang kata mendapatkan koleksi yang terhebat hari ini. Sebab hari ini saya nak offer yang terhebat untuk korang ni. Yang terhebat maknanya pastinya yang terbaik daripada Noh Alpha. Sebab mana lagi nak cari kalau bukan daripada Noh Alpha punya produk. Betul. Sebab kita di Noh Alpha ni kita mementingkan kualiti. Betul. Kalau kata produk yang keluar daripada Noh Alpha, bab kata founder kita apa? Nak jangan cincai. Kepada mereka, sila komen adakah anda dengar, adakah anda dengar. Okey, kita nak start hari ini adalah kain solat Noh Alpha.
Ah, yang orang kata memang sangat labuh, memang semua orang sangat puas hati. Ah, kalau tak dapat kain sembahyang Nur Arfa ni, orang kata memang sangat kecewa. Cih, kecewa gitu. Ah, ini bukan saya yang cakap, orang yang cakap. Sebab customer kita, dia kata dia sangat kecewa bila kain sarung sembahyang Nur Arfa, dia orang kata tak ada. Ah, dia orang kata mana kain sarung sembahyang Nur Arfa, mana kain sarung sembahyang Nur Arfa. Ah, dia orang mencari-cari kain sarung sembahyang Nur Arfa. Sebab apa? Ah, inilah sebabnya. Ah, kalau ikutkan, ah, kalau korang tengok ni ha, ini kain sarung sembahyang Nur Arfa eh, yang orang kata dia punya ketinggian dia sampai ke bawah. Ha, sampai ke tahap ini. Ha, ini adalah kain sarung sembahyang orang lain. Ha, ni jenama apa saya tak tahu. Ha, tengok ni. Okey, kalau saya letak ni, saya letak sampai ke bawah. Ha, kita tengok. Ah, tengok ni, perbezaan antara kain sarung orang jenama S dengan kain sarung Nur Arfa. Satu jengkal perbezaan dia, satu jengkal perbezaan dia. Ha, ini bezanya Nur Arfa dengan kain sembahyang orang jenama X. Ah, sebab kita memang nak memastikan korang dapat sembahyang yang penuh dengan kekhusyukan. Ah, bila khusyuk, kita tak perlu ragu-ragu. Ha, orang kata ragu-ragu apa? Sebab bila kita nak sembahyang, kita nak pastikan kaki kita ni terperihara. Ha, terperihara daripada terdedah. Ha, daripada terdedah. So, bila dah ada kain sarung sembahyang yang sangat panjang dan orang kata memang sangat selesa, kita tak perlu risau, kita tak perlu was-was untuk memakai kain sarung sembahyang Nur Arfa ni. Ha, bayangkan kalau kalau jenama X ni, ha, jenama X, saya teacher, teacher sendiri mengalami masalah, teacher semua mengalami masalah bila apa kain sembahyang yang sangat orang kata pendek, dia akan menyebabkan kita tak selesa. Sebab tak selesa tu, kita ragu-ragu. Kadang-kadang nak orang kata nak sujud tu, eh rasa je eh macam berani je, berani je. Ah, bila berani menyebabkan kita tak khusyuk, kita akan was-was. Ah, kita akan cakap eh ini dah buka aurat ke apa ni, dah tertutup kan ni, batal ke apa benda ni. Ha, yang menyebabkan kita rasa macam eh banyak sangat pemikirannya. Nah, jadi inilah patut kita kena buat adalah kita kena, kita wajib, wajib kita dapatkan. Ha, wajib tak adalah wajib. Maksudnya kita harus dapatkan kain sarung sembahyang untuk dapatkan kekhusyukan waktu sembahyang. Ha, ini yang pentingnya. Ha, ini beza dia, beza dia ni. Ha, beza dia. Ha, ni tengok ni. Beza dia. Ha. Sampai bawah juga, sampai bawah juga kita tengok ni kain sarung sembahyang Nur Arfa dengan kain sembahyang orang lain, satu jengkal. Ha, satu jengkal. Ha, satu jengkal. Ha, bayangkan. Ha, kalau nak tengok lagi, kita tengok lagi. Bila kita pakai? Ha, bila kita pakai? Tengok eh. Bila kita pakai kain sarung ni, ha, tengok ni. Dia punya panjang dia sampai tutup saya. Ha, tutup saya ni ha. Ha, tutup saya. So, bila kita pakai ni, alhamdulillah, ha, kita masuk je. Ha, alhamdulillah. Kita masuk je, tengok ni. Ha, kita masuk. Tengok kaki tak nampak ni ha. Nampak ni kaki tak nampak eh. Ha, rasa tak ni ha, best dia kaki tak nampak. Alright. So, bila kita nak, orang kata nak ikat, ha, ha, kita ikat ni, alhamdulillah. Ha, ikat seikat-ikatnya, senang nak ikat. Ha, bila ikat je, ha, tengok tak ada. Ha, orang kata tak ada. Oh ni. Oh. Ni tengok belakang ni, kita kena duduk posisi belakang. Tak ada, senang saja untuk orang kata ikatkan kain sarung, kain sarung sembahyang kita. Ah, senang je. Ha, nampak ni. Senang. Sebab selalu orang, ah, ini pengalaman orang eh, pengalaman orang, bila dia nak ikat je, dia akan mengalami masalah apa tau. Terlucut balik. Ha, sebab apa? Kain dia licin dan susah nak grip bila berikat. Bila tak ikat dengan betul, apa akan jadi? Bila sembahyang rakaat yang kedua ke atau yang pertama, dah terlucut. Sebab susah nak ikat dekat bahagian ni. Ha, menyebabkan bila susah, pam-pam sendiri je lah. Nanti tunggu nak jatuh je lah. Dalam masa tu kita nak sembahyang tu,
otak pun berfikir, otak pun orang kata tak khusyuk. Bila tak khusyuk, menyebabkan kita ada masalah lah bila waktu sembahyang. Ini yang pentingnya, kita memilih gaya solat sembahyang yang betul supaya kita dapat kekhusyukan waktu bersolat. Ini nampak ni. Seronok tak ni? Jadi pentingnya, penting kita cari yang terbaik untuk Ramadan ni. Untuk Ramadan, jadi kita kena cari kain yang terbaik. Siapa yang nak kain solat sembahyang ni, kita ada special offer. Sebelum ni kita tak ada special offer, tapi sempena Ramadan ni, esok dah nak Ramadan, sempena nak Ramadan waktu PKP pula tu, kita nak bagi offer, special offer. Kalau korang beli set ni, iaitu kain solat sembahyang dengan kain pelekat Nur Arfah, kita akan bagi korang free postage. Free postage. Bila korang beli satu ni, kita akan bagi free postage. Tapi korang kena dapatkan dalam masa hari ni juga. Sebab korang akan dapat free postage, korang kena PM kita sekarang untuk dapatkan free postage. Penting-penting korang dapatkan koleksi Nur Arfah sekarang supaya korang dapat yang terbaik. Kalau kita nak fikirkan, ini adalah kain sarung, kain pelekat, kain sarung pelekat Nur Arfah. Kalau kita tengok ni, ini adalah jenama, X. Jenama X. Beza je Nur Arfah. Tengok ni. Kain dia memang sangat-sangat berbeza. Kain dia rasa memang tak best. Tak best pula. Ni kain orang lain. Maksudnya berapa labuh dia? Tak cukup labuh Sebab kita memang Tapi dia berbulu dia. Tapi sebenarnya kan, kain pelekat ni memang dia, kalau kata paling selesa dipakai adalah kain pelekat yang dibuat daripada cotton. Tapi sebab tapi ramai orang tanya macam ni tau. Bila-bila bercakap pakai kain pelekat, orang tanya macam ni. Ni benang berapa ribu? Untuk pengetahuan korang, benang berapa ribu, tu orang kata dia adalah bacaan benang dia. Jadi bacaan benang ni maknanya betapa rapatnya tenunan tu. Tapi untuk kain pelekat Nur Arfah ni, kita hanya ada satu kualiti je, sebab kita pilih yang terbaik saja. Kan? Yang terbaik je kita pilih. Jadi kualiti dia orang kata memang orang kata the best. Tapi ini ni saya nak cakap ni warna dia pula macam pelik-pelik tau. Tengok warna ni. Warna kain pelekat ni susah nak dapat di pasaran. Dekat belakang ni ada rupanya. Tak nampak pula kita kan. Kepada korang korang kena tengok yang belakang ni adalah kain tenun, tengok ni. Kain sarung tenun. Kita rebranding dia. Kita bukan kain pelekat, kita namakan dia kain sarung tenun. Sebab orang zaman dulu memang dia pakai kain sarung tenun untuk ke mana-mana sahaja tau dulu. Nak-nak hari ni lah kan. Duduk di rumah saja baik pakai kain sarung tenun. Berangin je masuk. Lepas tu pula bayangkan nanti pula kita nak bersolat. Bila nak bersolat ni, saya nampak lah, saya nampak kan, bila nak bersolat ni, kita kena sentiasa pakai pakaian yang bersih. Sebab contohnya bila kita pakai pakaian dah sehari dah, kita memanglah PKP ni kebanyakan duduk rumah. Tapi bila duduk rumah pun dia pergi berkebun. Dia pergi orang kata macam-macam kerja buat. Sehingga kan kain dia tu mungkinlah orang kata ada apa-apa kekotoran ke apa kan. Menyebabkan maksudnya dia orang nak kena cari kain baru sentiasa. Siapa di sini stok kain pelekat dia dah tak ada kat rumah? Mak saya. Cik komen, komen. Saya sendiri. Sebab apa saya cakap macam tu? Sebab sebab hari-hari sekarang saya pakai kain tu. Jadi menyebabkan bila saya pakai hari-hari kan. Lepas tu apa nama? Habis. Bila saya tengok-tengok kat almari baju, saya panggil, "Teacher, mana kain pelekat ni?" "Tak ada, semua basuh." Untuk pengetahuan korang kat yang lelaki especially ni,
isteri-isteri kita. Isteri-isteri kita. Isteri-isteri kita. Isteri kita dekat rumah ni nak cerita isteri-isteri korang lah. Isteri-isteri korang. Isteri-isteri korang kat rumah ni kan, dia orang penat tau. Sebab apa? Hari-hari kena basuh. Lepas tu pula korang expect macam ni. Lepas basuh ni, terus siap gosok dan terus boleh pakai balik. Betul. Itu normally orang lelaki kan. Orang kata, bukan itu dah ada ke? Tak kena basuh ke? Itu orang lelaki ingat. Orang perempuan kata apa? Orang kata, yang pertama nak letak dalam bakul, nak kumpul dulu, baru basuh. Kan betul tak? Ramai orang lelaki ni dia tak tahu. Dia ingatkan bahawa, bukan itu pakai semalam dah basuh ke? Mana tak siap-siap lagi ni? Betul. Jadi maknanya untuk mengelakkan orang kata perselisihan faham itu, apa kata laki-laki ni belilah baru orang dah kata. Dah special hari ni kita dapat orang kata satu kain sarung solat sembahyang Nur Arfa dan satu kain playcard Nur Arfa. Kita akan bagi korang free postage. Wow. Bayangkan dapat free postage. Apa nak lagi kan? Maksudnya beli macam beli kat kedai. Tak, beli kedai pun kena bayar parking. Betul, bayar parking. Bayar minyak. Bayar minyak. Bayar masa lagi. Bayar masa lagi nak datang lagi beli kan. Ini tak payah. Kita bagi free postage kat korang. Kalau korang dapatkan sepasang ni, satu kain playcard, satu kain sarung sembahyang Nur Arfa. Okey, sir, cuba kita cuba kan untuk yang ini. Wow, cantiknya warna dia. Masya-Allah. Dapatkan yang original. Seperti biasa saya cerita, saya share. Ni kain plekat Nur Arfa, korang kena pastikan ada apa di sini? Label yang tertera Nur Arfa. Ni label dia. Label Nur Arfa kena ada lah dekat kain tu. Barulah boleh confirmkan bahawa ni Nur Arfa. Betul. Lepas tu cara ramai orang kenapa dia tak pakai kain plekat tau? Dia tak tahu cara. Macam anak saya anak saya dekat rumah. Okey, cara yang pertama macam ni. Dia pakai telurung. Ni anak-anak kita. Okey, anak kita. Sebab dia tak pandai pakai. Lepas tu saya kata macam ni cara dia. Yang pertama, step 1, tengok label dia dekat mana dulu. Betul. Sebab apa label dia dekat ni penting? Sebab kita bila kita nak pakai kepekat, kita kena make sure label dia duduk dekat belakang. Jadi kita ambil yang dekat tak ada label ni. Lepas tu kita pun nama dia apa tadi? Kain sarung kan? Kain sarung tenun. Sarung dia. Inilah nama dia datang. Kenapa orang tanya ni? Kenapa dia orang panggil sarung tenun ni? Kenapa tak panggil pelikat? Sebenarnya pelikat ni bukan nama sebenar dia. Nama sebenar dia sarung tenun. Sebab ini adalah yang kita sarung. Sebab itulah kain sarung batik. Kain sarung tenun. Lepas tu korang buat macam ni. Okey, untuk kain pelikat ni senang je. Senang je korang nak tahu dia kat tengah ke tak. Sebab dia punya jahitan ni sambung dia dekat tengah. Lepas tu korang buka macam ni. Lawanya warna dia. Kan warna dia macam menarik lah. Warna ni tak pernah dekat pasaran ni. Warna oren-oren macam tu. Okey, labuh juga ni ni korang tengok ni labuh juga ni. Saya memang sampai kat sini lah. Okey, lepas tu apa korang buat lah. Korang ambil kepala ni buat macam ni. Gaya dia begitu. Macam tu lah. Sebab takkan nak suruh orang bantu setiap kali nak pakai kain pelikat. Betul. Nampak tak dia dah terkeluar sikit ni. Lepas tu untuk lagi senang, Kita lowered sikit. Lowered nama dia. Turunkan sikit ke bawah. Sebab apa? Perut kita besar. Untuk yang perut boroi, ni cara dia. Lipat macam ni pula. Kepas sabar lah. Nampak tak dia punya kekemasan dia tu. Dia sebenarnya samalah macam pakai apa nama ni, kain sampin. Lepas tu korang lipat macam ni. Kalau nak selesa sikit disebabkan perut kita yang besar ni, kita jangan tarik macam ni. Jangan tarik nafas. Nanti takut tak ada nafas. Okay. Kita hembuskan nafas. Pulas. Itu you are. Lepas tu kita pulaslah. Free postage. Okey, kita akan bagi kalau korang dapatkan sepasang, iaitu satu kain solat kain sarung pelikat dan satu kain solat sembahyang. Betul kan? Nur Arfa. Kita akan bagi free postage.
Kita betul-betulkan dia. Ha. Ha, nampak tu? Wow, wow, very kemas eh. Very kemas eh. Ha, senang tak? Senang. Ha, nanti kita nak kemaskan lagi. Ha. Ha, nak tunjuk kat korang macam mana nak pakai dengan bergaya. Wow. Ha, inilah cara dia. Cara untuk pakai dengan bergaya. Ha. Maksudnya apa? Siap tie in lagi. Ha. Ha. Kau pernah tengok tak kemeja? Kalau kau pakai kemeja kan dia tie in dalam dia kan? Ha. Ha. Macam inilah cara tengok, dia. Tengok sangat segak dan maskulin bila berpakaian. Wow. Kain pelekat sarung Nur Arfa. Lepas tu dia sejuk. Dia sejuk je. Dia sejuk je. Pakai tu memang sangat. Color yang sangat menonjol. Dengan kata orang kata lipat pun sangat selesa. Tak perlu fikir-fikir. Bayangkan memang sangat cantik dan sangat menawan untuk waktu terawih, waktu PKP ni. Bayangkan korang nak dapatkan benda ni, ya Allah. Memang susah sebab dia kualiti dia cotton yang orang kata memang sangat sejuk. Bayangkan macam mana kita nak dapatkan benda ni. Korang boleh PM kan, kata drop comment. Kalau nak dapat free postage sekarang, sila drop comment saya nak, saya nak, saya nak. Sebab kita akan bagi korang free postage sekarang. Tetapi korang kena ni istimewa, komen. Istimewa untuk hari ni live ni. Ya, istimewa untuk hari ni live. Tapi korang kena drop komen sekarang untuk kata saya nak, saya nak, saya nak. Untuk dapatkan sepasang. Sebab apa ni, kain solat sembahyang ni ada empat colour. Ada colour warna hitam. Ada colour warna merah. Merah ni. Ada colour warna hijau yang korang takkan nampak ni. Nampak, insyaAllah nampak sikit lah, nampak. Oh, nampak sikit, ha, gitu you all. Nah, ni warna hijau ni warna hijau Mungkin yang tak nampak tu. Dekat sini tak nampak, tapi dekat situ nampak. Warna hijau ni tu. Ni warna hijau Lepas tu warna coklat caramel. Wow. Siapa yang nak dapatkan kain solat sembahyang Nur Arfa, korang boleh komen sekarang, iaitu saya nak, saya nak. Sebab saya nak bagi korang free postage. Saya nak bagi free postage. Supaya korang boleh dapatkan ni tanpa orang kata mengeluarkan kos. Nak belanja minyak ke, nak belanja orang kata apa lagi tadi, parking ke. Nak datang ke kedai tu. Banyak masa lagi. Bayangkan ini waktu PKP, dia kata memanglah kena tu. Tetapi tambahan pula waktu PKP ni. Waktu PKP nak cari lagi susah. Waktu PKP ni ada masalah utama dia adalah bukan tentang nak beli dekat mana tu, susah tu. Sebab apa, kita pergi contohlah pagi tadi saya pergilah ke bank dekat bandar. Lepas tu saya pergilah dekat sajalah ada halang-halang kan. Macam pergilah tengok ada tak kedai-kedai orang kata nak cari barang lah kan. Banyak kedai cuma tutup hari ni. Lepas tu pula masalahnya diorang ni tak ada pula dekat online yang diorang nak dapat membeli ni. Jadi itu yang kita nak share kepada korang. Hari ni Nur Arfa membawakan produk ni khas di depan handphone korang. Betul. Bayangkan korang, you all. Kita tak teragak-agak nak bagi korang free postage sempena waktu Ramadan ni. At least kita dapatlah sedikit pahala daripada apa yang korang dapat ni. Maksudnya dengan memberikan free postage kepada korang. Sekarang Grab, opportunity sekarang Grab dia punya promo sekarang. Takut-takut esok dah tutup. Betul, takut-takut dah tak ada peluang. Jadi alamatnya rugilah. Betul. Tapi yang bestnya kan, yang bestnya saya nak share satu cerita eh. Pagi-pagi tadi kita ada dapat satu story best daripada kita punya Batik Warrior kita. Team Nur Arfa Warrior ni. Apa yang story best tu? Dia beli ni sepasang ni hadiahkan kepada ibu dan ayahnya. Alhamdulillah, sempena hari jadi bapa dia. Dan yang paling bestnya, dia request kita untuk buatkan kad. Wow. So sempena untuk dia kata dah tak boleh nak masukkan kad, tak apa. Kita sanggup buat untuk korang. Jangan risau. Kita kata tak apa, kita minta, akan buat. Minta dekat kita punya Botik Warrior tu. Cakap dia boleh tak buat kad satu, tulis dekat situ. Sempena Ramadan, minta maaf tak dapat balik. Betul. Tuliskan ayat siap-siap supaya kita boleh, tapi janganlah buat karangan pula. Yang tu kena lipat-lipat tu, kad tu tak muat.
Sebab kad dia kita buat khas untuk korang yang membeli dengan No Alpha ni. Lepas tu pula kita tuliskan ayat yang korang tulis supaya ibu bapa yang dapat barang ni nanti dia rasa macam wow. Wow, cantiknya korang, lawannya korang. Dapatkan yang terbaik untuk ibu bapa korang sempena Ramadan ni. Dia orang nak berterawih di rumah. Dan lagi bestnya bila diorang tengah, bila kali terakhir korang bagi hadiah kat mak bapak korang ni? Soalan Ramadan tu. Bila kali terakhir? Soalan tu memang betul-betul menyentuh lah kan. Tak orang kata tahun lepas. Ramadan tahun lepas. So apa salahnya korang bagi satu kain kain solat sembahyang dengan satu kain pelikat, memang sepasang, memang sepasang lah. Tulis kad tu sempena Ramadan ni. Kami mendoakan harap ibu, ibu dan ayah mendoakan kami sentiasa orang kata dimurahkan rezeki. Didoakan di dalam solat mak dengan ayah supaya kita ni orang kata dimurahkan rezeki sempena PKP ni dengan keadaan yang tak menentu ni. Bayangkan diorang punya doa, doa diorang sangat makbul. Maksudnya hanya sepasang kain sarung dapat mengukir senyuman kebahagiaanmu. Itulah No Alpha punya tagline, iaitu No Alpha senyuman kebahagiaanmu. Inilah orang kata the time yang korang kena dapatkan sekarang. Dapatkan sekarang. Bayangkan tak dapat lagi nanti macam mana. Dapatkan sekarang sebab apa tau. Tapi yang pentingnya kalau kata kita duduk kat rumah suami isteri, kita belilah untuk orang kata kita dua orang suami isteri. Tetapi jangan lupa ibu bapa di kampung lah. Bagi yang masih ada ibu bapa, saya rasa memang perlu sangat-sangat lah benda ni. Sebab apa? At least apa itu yang paling kurang kita boleh buat. Bayangkan ibu kita yang mengandungkan kita ni 9 bulan. 9 bulan ibu kita mengandungkan kita 9 bulan. Orang kata dia tak nak apa-apa. Kadang-kadang dia bukan nak sangat duit kita. Sebab setengah ni saya share berdasar experience kita sendiri kan. Maksudnya kadang-kadang ada setengah orang ni dia fikir macam ni. Dia kata macam mak bapak aku kaya kot. Lagi kaya pada aku. Aku yang kerja susah. Sebenarnya nak cerita aja ni to share story di sebalik dia. Sebenarnya mak bapak kita ni dia bukan nak sangat duit kita. Dia nakkan perhatian. Maksudnya perhatian tu dari segi apa? Dari segi contoh yang pertama, kalau kata korang ni ada call je lah. Tapi kalau kata sekali-sekali duk call je, dia dah hilang dia punya keseronokan tu. Jadi sekali-sekali bagilah hadiah. Buat surprise. Bagi hadiah kepada ibu bapa kita ni. Sebab hari tu ada sekali tu mak teacher dia kata teacher tak bagi pun apa benda pun. Tapi tiba dia kata ada orang bagi barang lah. Siapa teacher ke? Bukan. Oh, dia excited ni. Dia tanyanya. Dia telefon. Ada ke bagi barang ni? Malangnya bukan anak dia bagi. Anak dia bagi kemudian. So, kepada mereka yang orang kata nak dapatkan. Saya tahu siapa bagi tu. Apa dia? Minta atas kredit kad bagi. Sebab nampak tak? Korang kena tahu kredit kad menghargai mak bapak kita kredit kad boleh menghargai mak bapak kita. Sebab apa mak bapak kita beli ubat dia pakai kredit kad. Jadi orang-orang kredit kad ni kata banyak ni. Beli ni. Lepas tu dia hantarlah hadiah sempena birthday mak kita. Alhamdulillah. Jadi jangan nanti mak korang sayang kredit kad daripada sayang kita. Amboi. Sayang lebih banyak daripada kita. Tak adalah. Ini kata gurau-gurau juga. Tapi cerita dia macam tu lah. Sebab kebanyakan orang dia lupa tau. Dia lupa tentang macam mana aku nak hargai tu. Sehinggalah orang lain dah bagi. Tapi benda ni kita jangan tunggu macam ni tau. Okey, bila kita ada ramai adik-beradik, kita tunggu lah adik-beradik lain tak buat pun. Jangan tunggu. Sebab at the end kita mulakan dulu. Saya percaya bila kita mulakan dulu, lama kelamaan nanti dia menjadi orang kata orang lain pun nak juga buat. Dia jadi budaya tau. Dia jadi budaya. Jadi budaya yang bagus ni adalah apabila semua orang berebut-rebut nak berlumba nak bagi.
Alhamdulillah lah. Maksudnya itu yang kita nak lah kan. Okay. So, jadi sempena orang kata PKP nak Ramadan dah tiba. First time Ramadan kita PKP. First time. Ha, betul. Bila saya first, setuju tu. Bila first time, apa salahnya kita berikan orang kata diri kita hadiah juga dan ibu bapa kita hadiah untuk orang kata khusyuk waktu solat. Waktu solat kita khusyuk dengan pakai kain sarung sembahyang Nu'afa yang sangat best ni. Sebab apa? Dia sangat labuh kalau kita tengok ni. Sangat labuh yang orang kata tak ada. Bila kita sujud tu, korang nampak tak ni? Korang nampak tak? Memang nampak. Korang tak nampak. Sebab sini apa? Sini sikit, sini sikit. Tak nampak. Cici kat belakang sikit pun nampak. Tu tak nampak tu. Di sini sikit. Sini sikit, tak nampak kaki tu. Tu nampak tu. Tak nampak kaki tu. Nanti dia menampak, dia kemudian datang. Dia tak nampak kaki tu. Itu baru nampak. Gitu. Macam tu lah cerita dia. Okey, tak nampak kaki tu. Jadi rasa kekhusyukan tu terlebih lagi. Waktu sembahyang. Bayangkan kalau kita beli jenama X kain sembahyang, banyak yang customer kita komplain. Dia kata kenapa dia masih mencari kain sembahyang No Alpha, sebab dia komplain yang jenama X tu bila pakai je dia susah nak orang kata nak ikat satu. Asyik terlucut-terlucut je satu. Yang kedua adalah disebabkan oleh kaki senang nampak. Rasa sejuk je tiba-tiba. Berangin je gitu. Jadi bila berangin, kita punya sembahyang pun tak khusyuk lah. Macam mana kita nak khusyuk? Ni dah terbuka ke belum ni? Terbuka ke belum ni? Jadi apa salahnya kalau kita beli untuk kita dapat kekhusyukan waktu Ramadan ni? Ramadan tiba, Ramadan untuk, tiba. Senang cerita untuk fokus lah. Jadi bila kita orang kata aurat kita confirm terjaga, kita akan lebih fokus. Sebab apa tau? Sebab kehidupan ni dalam hidup ni kena sentiasa fokus. Betul. Contohnya kadang-kadang kita sembahyang pun tak boleh nak fokus. Betul. Masuk khusyuk fokus tu lebih kurang lah. Fokus bahasa Inggeris, khusyuk bahasa Arab pun kan. Saya pun tak belajar Arab, jadi kita pun tak tahu. Kena tanya anak kita kat rumah ni. Tapi nak cakap labuh tak labuh, korang tengok ni. Ni kain sembahyang yang teacher pakai ni. Tak nampak labuh dia. Tengok ni, ni pun. Labuh tak? Ini pun tengok ni ha. Kalau korang tengok ni ha dekat patung ni ha. Boleh tutup. Boleh tutup kepala. Boleh tutup kepala. Boleh tutup kepala, bukan sekadar labuh je lagi dah. Ni maknanya melerit-lerit. Melerit. Lupa pula. Ni jenama X, kalau korang tengok jenama X. Kalau kita compare kan, ni sampai ke bawah ni, sampai ke bawah. Tengok dia. Dia punya perbezaan dia banyak gitu. Mari kita ukur dengan yang ni. Kita ukur dengan yang ni Okey, kepada korang semua, kita nak buat comparison comparison antara jenama No Alpha dengan jenama X. Ni kita ukur ni depan dan ni depan, ni belakang. Okey, korang tengok beza dia. Beza dia ni. Bukan cikgu, petikgu kan. Teacher pegang tu. Macam ni lah. Beza dia. Inilah labuh dia Maknanya No Alpha punya lebih satu jengkal. Memakna korang, itu yang maksud teacher kata tadi, tak ada was-was. Tak ada was-was dah semayang takut terlucut. Terkeluar ke kaki ke apa ke. Terus orang kata tak ada dah was-was. Tak ada dah wisu-wisu. Jadi inilah pentingnya kenapa kita perlu cari memilih kain solat sembahyang. Kain sembahyang No Alpha yang betul-betul. Tapi saya kalau saya kan, saya suka yang dua ni. Sebab kena je, secocok je. Maksudnya warna je ni, orang couple kata set. Couple set. Kalau kata cakap dekat orang kata mak bapak kita, abang kena pakai ni bang, sebab ni couple set. Bayangkan kan ibu dan ayah kita sembahyang terawih kan, berjemaah dekat rumah kan. Maksudnya berjemaah dekat rumah pun macam rasa best je. Memang dihargai orang kata. Okey, kita tengok ni. Nak tengok ke apa? Keaslian. Keaslian batik ni apa, kain sarung No Alpha adalah kita orang tengok ni. Korang tengok ni.
Kalau kain kain sarung tenun ni, okey, dia adalah duduk dekat label ni lah. Dia dijahit macam yalah normal lah, macam orang lain lah kan. Tapi untuk kain batik ni, kain sarung sembahyang batik ni, dia alhamdulillah. Dia bukanlah di di orang kata tampal ke apa eh. Dia di dalam kain ni. Maknanya masa kita print design tu, masa kita print design tu, dia dah termasuk sekali design tu. Betul. Itu yang mahalnya. Inilah keasian Nur Afa sebenarnya. Yang orang nak tahu di manakah keasian Nur Afa, itulah keasian ni. Kita buat khas untuk korang. Sebab dulu kita pun dah stop production. Kita tak buat dah. Sebab kita rasa permintaan kurang disebabkan disebab dia sangat premium. Jadi kita pun tak apalah, kita tak buat. Tapi banyak orang komplain. Dia kata mana sarung sembahyang Nur Afa? Mana sarung sembahyang Nur Afa? Sebab diorang memang suka sangat sarung sembahyang Nur Afa. Sebab sangat labu. Korang nampak tak? Korang nampak tak? Memang tak nampak kaki lah maksudnya. Memang tak nampak lah. Jadi bila sembahyang tu, bila sembahyang tu rasa khusyuk gitu. Betul, saya setuju tu. Okey, untuk pengetahuan korang pula, ini teacher cakap pasal yang perempuan, saya kena cakap yang pasal lelaki lah. Saya cakap pasal lelaki kan. Kenapa kita panggil dia sarung tenun? Okey, kenapa panggil ni sarung tenun ni? Ni sarung tenun. Kenapa kita panggil dia sarung tenun? Kalau korang baca ni, jangan kita pergi dekat sikit lagi eh. Ni label ni dia ada tulis dekat sini eh. Nur Afa sarung tenun. Kenapa kita panggil dia sarung tenun? Sebab kain-kain ni adalah dia ditenun, maksudnya tenun ni macam, korang tahu tak tenun songket? Tahu tak tenun songket? Dia pernah tengok orang tenun songket? Tenun songket ni macam ni. Dia masukkan benang ni selai satu benang, satu urat, satu urat, satu urat. Jadi, ini beza dia. Bila dia tenun satu urat, satu urat, warna dia depan dan belakang sama. Sebab apa? Dia ditenun. Bukanlah dicetak. Sebab ada juga dekat pasaran, kain plekat yang diprint. Maksudnya apa? Dia print design macam petak-petak-petak, tapi design, tapi bukan original. Betul. Jadi kita nak orang kata kain sarung tenun. Sebab kain sarung tenun ni bagus tau. Dia memang orang kata, sebab apa? Warna dia memang best. Dia punya tak turun. Lepas tu warna ni pula macam unik tau. Warna dia sangat cantik dan sangat gorgeous. Memang rasa best bila sembahyang. Rasa kukusukan tu terlebih. Sebabkan dapatkan yang betul-betul orang kata selesa dengan diri kita. Bayangkan. Kalau ada juga orang perempuan tiba-tiba dia kata dia nak jugalah. Bukan. Tak, dia nak juga sarung ni. Bukan orang perempuan, teacher pun nak. Sebab apa teacher suka kain sarung plekat ni? Sebab teacher suka buat kain sembahyang juga sebenarnya. Sebab dia sangat selesa. Itu patutlah saya punya kain plekat tak cukup kat rumah. Kain sarung tenun teacher ambil rupanya. Sebab dia cantik sangat. Sebenarnya saya pakai, saya selalu pakai orang kata sarung tenun ni buat sembahyang. Tetapi bila hari-hari pakai sarung tenun buat sembahyang ni, akhirnya orang kata tiba-tiba tak ada. Saya ingatkan siapa yang ambil, rupanya teacher suka ambil sepunya. Dia nak sembahyang je dia ambil sepunya. Sebab cantik sangat. Jadi best, rasa selesa bila pakai tu. So kalau siapa nak dapatkan kain set sarung tenun dengan sarung sembahyang Nur Afa, korang boleh komen nak. Ataupun korang boleh klik kita punya link. And then kita boleh tolong korang untuk dapatkan kekhusyukan waktu bersolat di bulan Terawih ni, bulan Ramadan. Ataupun korang boleh contact kita punya usahawan-usahawan kita ada. Korang jangan risau sebab apa? Kita memang lantik mereka menjadi ejen sah kepada Nur Afa. Yang pertama, macam mana nak cek ciri-ciri ejen sah? Dia kena buka profil dia ataupun page dia, tengok atas tu, banner tu. Kalau tak ada banner tu, was-was macam betul ke ejen ni? Jadi maknanya yang mana batik-batik warrior ni, Nur Afa warrior ni, make sure korang tukar banner korang kepada Nur Afa punya banner. Betul. So bukan apa, sebab kadang-kadang sebenarnya ni kita cerita ni sebab banyak kes berlaku. Sebab banyak kes berlaku, ada orang PM kita, dia kata betul ke Nur Afa ada ejen ni? Betul ke Nur Afa ada ejen ni?
Lepas tu kita terpaksa explain. Ya, memang betul kita ada agent apa semua. Lepas tu kita terpaksa tau. Nak apa terpaksa buat tu. Sebab korang semua tidak orang kata menunjukkan korang tu agent. Jadi kepada agent-agent kita, make sure buat tindakan tukar banner supaya diorang yang batik-batik lover ni, dia orang senang nak contact korang. Betul. Okay, kita dapat juga 2-3 hari yang lepas, kita punya Noah Howard telah orang kata memberikan senyuman kebahagiaan kepada Noafa lover kita, iaitu dia memberikan dia membantu Noafa lover dia untuk dapatkan kain sarung sembahyang, menambah koleksi 2 koleksi. Sebelum ni dia dah ada 2, sekarang ni dia nak tambah lagi 2. Jadi Noafa warrior kita telah membantu Noafa lover kita untuk dapatkan 2 koleksi. Dia sangat gembira tau, dia sangat-sangat gembira bila dapat kain sarung sembahyang, sebab dia kata memang tak rugi, memang tak menyesal bila beli kain sarung sembahyang solat Nur Arfa ni, sebab dia rasa khusyuk bila bersolat, sebab dia kata memang tak nampak kaki ni. Ubul kata memang high demand. Memang betul, memang very very high demand. Sebab apa, semua orang memang nak dapatkan. Sebab apa, bukan senang nak dapatkan hari ni lah, bukan senang. Sebab hari ni dia tak boleh datang kedai PKP, dia orang semua tak boleh datang kedai. Tetapi senangnya dapatkan barang hari ni, betul, dengan hanya PM kita punya team, iaitu Batik Warrior kita. Orang kata bercakap dengan mereka, dia boleh bantu anda dengan lebih detail tau. Betul. Dia boleh bantu anda, okey, nak design macam mana, macam mana, alamat rumah dekat mana, nak post ke mana. Lepas tu kata, oh nak buat kad untuk bagi mak ayah. Kita buatkan. Betul. Tak perlu risau. Kata tak mak, kalau risau nak bagi hadiah untuk Ramadan ni, sempena first time Ramadan waktu PKP. Kita dah dapatkan kain sarung sembahyang dan kain pelekat untuk mereka nak dihadiahkan. Kita boleh bagi korang value, iaitu kita bagikan kad untuk mereka untuk ucapan selamat Ramadan gitu. Yes, selamat Ramadan. Tapi kena bagilah ucapan tu. Jangan tak request. Bila you tak request, kita tak boleh nak tolong. Betul. Dan lagi bestnya adalah korang boleh, orang kata, dapat bagi kata special untuk hari ni. Hari ni sehari sebelum Ramadan, kita nak bagi korang, bila korang dapatkan 1 kain sarung sembahyang kain sarung sembahyang Nur Arfa dengan 1 kain sarung pelekat Nur Arfa, kita akan bagi korang free postage. Free postage untuk 2 ni sahaja. Dah tak lama dah sebenarnya nak Ramadan. Betul. Bukan sehari lagi dah. Maghrib ni dah Ramadan. Malam ni dah sembahyang terawih. Maghrib ni dah berapa jam je lagi. Bayangkan macam mana korang kan nak dapatkan kekhusyukan waktu bersolat-solat ni. Apa salahnya pakailah kain sarung sembahyang ni waktu sekarang. Nak kena belilah satu. Kena beli kena beli. Tak, macamnya saya sendiri nak juga satu buat terawih malam-malam ni, lawa pula kan. Bila lagi nak dapat satu yang baru kita nak. Sebab dia macam ni kadang-kadang manusia ni macam ni saya nak just ni kongsi je Manusia ni bila nak dating, nak pergi jumpa awek, nak pergi jumpa orang kata bakal ke apa kan, dia suka nak lawa-lawa tau. Doi, dengar wangi-wangi lah apa semua kan. Sebenarnya dalam Islam dalam Islam kita diajar, memang korang bila nak sembahyang tu kena lawa-lawa, kena wangi-wangi. Sebab itulah ni sunnah antara sunnah yang saya tahulah, yang sunnah saya tahu. Kalau kata bila kau nak pergi masjid tu, ada orang dekat depan pintu masjid tu, dia bagi minyak atar tu untuk kau orang ni sapu-sapu dekat tangan tu, kita kena ambil tu, kena ambil. Letak sadar tangan kita tu. Sebab tu sunnah. Ramai orang macam tak apa. Masalah dia tak nak bagi, memang kena ambil pun. Bukan suruh beli. Jadi itu yang ramai tak tahu, dan ramai orang macam tak apa. Itu yang saya baru, bukan barulah. Ini yang saya belajar. Maknanya dalam Islam kita ajar, yang pertama kena cantik-cantik berpakaian. Betul. Yang kedua berwangi-wangi. Betul. Sebab itulah kita di Nur Arfa ni sentiasa nak suruh korang ni kelihatan cantik, anggun, mewah dan eksklusif dan wangi.
Sebab apa tau? Sebab ini sebenarnya kita buat ni memang untuk orang kata berwangi-wangi dalam almari. Betul. Wangi tau. Wangi. Dia memang bau, dia memang wangi tau. Kepada korang yang nak tahu bau dia ni untuk pengetahuan, ini juga korang boleh contact kita punya Batik Pro ni tau. Ya. Ni memang wangi lah. Letak sini. Bagi orang nampak sini. So kalau kepada mereka yang orang kata ingin dapatkan koleksi ni, sila dapatkan sekarang sebab hari ni kita akan bagi orang kata special sempena PKP Ramadan, iaitu kita bagi free postage bila korang dapatkan sarung solat sembahyang dan kain sarung solat pelikat. Dapatkan sekarang dan korang akan dapatkan orang kata free postage. Dapatkan sekarang. Memang tak boleh ragu-ragu, kena dapatkan sekarang. Yes. Dia macam ni lah, sebab benda yang kita ada ni very limited edition. Berarti yang kita selalu share. Sebab No Alpha, memang setiap produk yang dikeluarkan daripada No Alpha adalah limited edition. Betul. Sebab kita nak menghargai pelanggan setia kita ni. Supaya batik-batik lover yang mana setia bersama No Alpha ni, dia adalah eksklusif. Maknanya dia bukanlah untuk ramai sangat orang. Sebab apa tau? Sebab kita buat contoh contoh kita buat ni ada dalam berapa ratus like je. Dia bukanlah orang buat beribu-ribu like sehingga kan kita jalan-jalan jumpa. Betul. Contohnya pergi masjid ni, kita pergilah waktu bukan PKP lah Kita pergilah masjid. Pergi-pergi masjid, sama lah kebelakat kita. Sama lah. Dia tak sama. Sebab dia very limited. Kalau sama tu memang orang kata bertuah lah. Bertuah lah, maksudnya boleh jumpa. Kau punya antara 200 yang ada di Malaysia ni. Kita dua ni adalah orang yang bertuah. Sebab ada 200 orang je kat Malaysia. Itulah normally memang No Alpha, memang dia akan limitkan setiap production dia. Supaya kita nak ada eksklusiviti tu. Sebab itulah kepada usahawan-usahawan dekat luar tu, kita kata korang memang tak boleh nak pegang barang No Alpha ni lama-lama. Sebab barang No Alpha ni dia adalah very limited edition. Betul. Jadi takut macam mana tak berlaku. Contohnya barang baru dah keluar dah. Sebab apa? Mungkin dengan dia kononnya dia beli, dia nak simpan dulu. Tetapi jangan risau, korang simpan lama sikit, nanti dia ada resale value. Nak yang batik lukis tu lah. Alright. So kepada mereka yang dah dapatkan, silalah contact kita punya No Alpha Warrior. Dan kita No Alpha Warrior akan membantu korang untuk dapatkan kekhusyukan waktu solat di waktu Ramadan nanti. InsyaAllah. Dapatkan juga untuk ibu bapa korang, ibu bapa mentua korang untuk waktu Ramadan ni, supaya diorang dapat mendoakan korang lebih-lebih lagi bila teringatkan bila pakai kain sarung No Alpha. Hadiahkan juga atuk nenek. Bagi yang ada atuk nenek lagi, boleh bagi. Nampak sangat kita dah tua tu. Sebab kita tak sebut atuk nenek tu. At the end, No Alpha, senyuman kebahagiaanmu. So, itu saja kot untuk hari ini. Dan kita mohon korang, kalau kenal wanita yang duduk di KL, Selangor, Johor dan Terengganu, yang ingin belajar cara untuk buat income di online, secara online, kita nak bantu mereka-mereka ini untuk dapatkan ilmu macam mana nak start up buat business online. Sekarang ni memang famous lah business online. Dan kita punya cara adalah tanpa modal. Tanpa modal langsung. Hanya korang perlukan handphone dengan internet saja. Jadi korang tak perlu fikir-fikir nak kena ada duit ke, perlukan buat bisnes ni. Tak perlu. Kita akan ajar korang macam mana nak buat bisnes tanpa modal, tanpa fikirkan pasal duit, tanpa fikirkan pasal packaging. Nak apa kata, nak posting ke, nak postage ke, tak payah. Nak fikirkan pasal nak beli stok ke, tak perlu. Tak pening-pening, tak perlu. Tak perlu ada kedai pun, tak perlu. Kita akan ajar korang macam mana nak buat income tanpa modal gunakan online business. Sebab apa? Sebab apa yang kita nak ajar ni very very orang kata latest. Latest tau, latest yang terbaru, business model yang terbaik yang ada di pasaran hari ni. Cuma kita nak orang yang committed saja. Apa maksudnya tu? Apa maksud orang yang committed tu? Yang sanggup belajar, yang tak sombong untuk belajar, dan yang memang suka belajar, memang sangat-sangat minat belajar. Sebab apa? Sebab apa kita cakap benda-benda macam ni? Sebab kita dah ada orang kata bukti depan mata kita
bila orang seseorang tu, bila orang berjaya ni senang je. Kita boleh nampak tau. Sekilas, orang kata sekilas apa? Sekilas ikan di air, kita dah tahu mana jantan, mana betina. Oh, wow. Maksudnya sekilas kita tengok, kalau kata korang ni committed, korang kata sentiasa berada dekat orang kata kita punya team ni, lepas tu aktif, insya-Allah korang punya kejayaan akan cepat sampai. Insya-Allah. Alhamdulillah. So kepada mereka yang menonton, terima kasih kerana menonton. Kalau nak dapatkan set ni untuk korang, ibu bapa korang dan ibu bapa mentua korang, sila WhatsApp kita punya team Noah Warrior dan kita akan membantu korang untuk dapatkan koleksi ini. Hangat, hari ini saja free postage. Free postage. Dah tak ada hari lain nanti. Okey, itu saja good. Alright, itu saja daripada kami berdua. Saya Sir Hafiz. Saya Cici Isma. Noh Arfa, senyuman kebahagiaanmu. Bye. Bye. Assalamualaikum.